Mungkin kita disadarkan dengan adanya kondisi normal, gak hanya manusia, hewan, tanaman, jin, setan yang hidup di bumi ini. Tapi, mikroorganisme pun juga hidup loh. Menurut Comic Sans Why yang berjudul Mikroorganisme, mikroorganisme itu seniornya manusia loh. Karena pertama kali muncul 3,8 miliar tahun yang lalu. Dan ternyata separuh oksigen di bumi itu disumbangkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme adalah suatu makhluk hidup yang tak kasat mata karena memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dibantu untuk melihatnya dengan menggunakan alat. Ya, kita sebagai orang awam gimana gak lupa adanya makhluk ini? Mikroorganisme aja gak kasat mata. Dan kita jarang sekali melihatnya, bahkan aku pun aja belum pernah. Tapi bersyukur banget sih, karena Tuhan tuh menciptakan otak untuk kita. Dan tentunya kita pun di dunia ini dituntut untuk selalu belajar sesuatu. Mungkin salah satunya untuk mempelajari ciptaannya secara mendalam. Dan manusia berhasil, yaitu dengan menciptakan alat, yaitu mikroskop untuk mempelajari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini. Mikroorganisme ini nih dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan ukuran dan sifatnya, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Mereka semua itu hidup di air, di tanah, di udara, bahkan di manusia sekalipun loh. Menurut Nusantik, ada lebih 50% mikrobioma yang hidup di dalam tubuh kita. Mikrobioma itu ya mikroorganisme, cuman dia menempati suatu lingkungan tertentu. Seperti di manusia, yaitu lingkungannya itu ada di usus, di tangan, di wajah, dan sebagainya. Dan mereka itu beraktivitas loh, dan melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Mikrobioma yang terdapat pada manusia itu sebagian besar yaitu bakteri, arkea, dan eukariotik. Untuk sebagian kecilnya yaitu adanya virus. Tadi kan mikrobioma itu memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal baliknya itu yaitu pada imunitas, nutrisi, dan perkembangan pada manusia. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi mikrobioma itu ada pada gaya hidup kita, kemudian faktor stres, obat-obatan yang dikonsumsi, infeksi, dan diet. Gaya hidup ya, berarti pola makan juga termasuk. Nah, ternyata ketika makanan yang kita konsumsi itu berubah, maka akan diikuti oleh perubahan pada mikroorganisme di dalam usus kita. Keren banget kan ya mikroorganisme ini. Nah, selain mikroorganisme, ada lagi yang gak kasat mata. Tapi ini bukan makhluk hidup, melainkan hasil dari inovasi hebat manusia, yaitu plastik. Mungkin sekarang udah ada pertanyaan, kenapa kok plastik gak kasat mata? Kita aja nih ya, setiap hari ngelihat kantong kresek, botol plastik, dan sebagainya. Coba deh lihat ini. Tiga faktor inilah yang berpotensi memutus ikatan-ikatan pada rantai panjang plastik menjadi rantai yang lebih sederhana. Sehingga nanti akan menjadi ukuran yang sangat kecil dan tidak kasat mata, yaitu bisa disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik itu merupakan plastik yang memiliki ukuran kurang dari 5 mm. Dan mikroplastik dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu mikroplastik sekunder dan mikroplastik primer. Mikroplastik primer itu merupakan mikroplastik yang memang sengaja diproduksi untuk kebutuhan kosmetik, yaitu microbeads. Nah, microbeads ini biasanya ditemukan pada produk berbahan dasar scrap. Tapi kembali lagi ya, kita harus lihat ingredientnya, karena ada yang berbahan dasar scrap dengan bahan alami, ada yang menggunakan microbeads ini. Contohnya yaitu butiran-butiran kecil yang ada di gambar ini. Selain diproduksi untuk kebutuhan kosmetik, ternyata juga diproduksi untuk kebutuhan perkainan, yaitu serat pakaian sintetis. Nah, kalau mikroplastik sekunder itu merupakan mikroplastik hasil dari penguraian plastik yang besar seperti kantong kresek, botol menjadi ukuran yang sangat kecil. Mikroplastik kan tadi kan sudah dibedakan menjadi dua jenis. Ternyata mikroplastik juga memiliki 5 klasifikasi bentuk yang meliputi. Ini merupakan penelitian pada kerang darah di perairan Tanjung Tiram, Teluk Ambon, dan ditemukan mikroplastik berbentuk fiber dan fragmen. Kemudian penelitian ini menemukan mikroplastik di muara Sungai Kendal, Kabupaten Kendal, yang A merupakan mikroplastik jenis film, B fiber, C fragmen, dan D busa.
Ada juga penelitian yang menemukan mikroplastik pada debu di dalam ruangan seperti apartemen, ruang sekolah, dan kantor di kota Surabaya. Dan masih banyak jurnal-jurnal lain yang meneliti mikroplastik yang ada di mana-mana. Kalau berdasarkan beberapa jurnal yang sudah gue baca sih, kebanyakan ditemukan mikroplastik berbentuk fiber. Kalau menurut Brunner dan kawan-kawan, mikroplastik yang berbentuk fiber ini itu berasal dari pencucian pakaian sintetis, cala ikan, bahan baku industri, kemudian alat-alat rumah tangga, kemudian plastik yang memang dirancang untuk terjadi degradasi pada lingkungan, dan juga hasil dari degradasi plastik yang biasa kita temui, yaitu plastik konvensional. Menurut Rahman dan kawan-kawan, potensi kerusakan yang diakibatkan mikroplastik pada manusia adalah menurut Dr. Renat Dwi Amanda Utami, dalam kuliah tamu program studi oceanografi yang merupakan bagian dari program Nusantara, mengenal sampah laut mikroplastik, faktanya, saat kita mencuci 6 kg baju dari serat sintetis, maka secara tidak langsung kita telah menyumbangkan sekitar 700 ribu serat mikroplastik ke saluran air dan akan berakhir di laut. Ujar beliau kembali, polusi udara juga mengandung mikroplastik berukuran 10 hingga 25 mikrometer yang dapat terakumulasi di saluran pernafasan dan paru-paru sehingga akan mengganggu sistem pernafasan. Sedihnya sih ada hasil dari salah satu studi mikroskopi pada paru-paru manusia yang menunjukkan bahwa 87% terdapat mikroplastik berbentuk fiber dan juga 97% terdapat mikroplastik fiber pada paru-paru yang mengalami kerusakan yang sangat berat. Dan itu ukurannya 50 mikrometer hingga 250 mikrometer. Berarti bisa disimpulkan sih kalau mikroplastik itu ada di mana saja. Bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Oleh karena itu, meyakini apa yang tidak terlihat secara kasat mata itu tidak selalu salah. Karena mungkin kita belum saatnya aja untuk bisa melihat hal tersebut.